Cahal. Bersama saya, Erina Wongso, kita dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita belajar dengan perjalanan menuju puncak Gunung Sibaya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita selalu mendengar kiri dan kanan. Sama dengan petunjuk saat kita mau mendaki Gunung Sibaya, kita kadang melihat jalannya, waduh, begitu tinggi sekali. Kita merasa maju atau tidak ya? Waduh, melihat bebatuannya juga seperti itu. Nah, dalam hidup kita juga sama. Kita melihat, aduh, capai puncak atau tidak ya? Nah, maka mari kita belajar. Hanya melihat yang ada di depan matamu, jalan saja, berjalan dengan semangatmu karena kamu punya tujuan di ujung sana. Tentunya kebahagiaan yang kita cari. Ayo Bapak Ibu, kita semangat terus dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan mendengar kiri dan kanan, jangan mendengar depan dan belakang. Apapun kata mereka, abaikan saja karena kamu tahu tujuan kehidupan kamu. Ayo kita rahi bersama. Terima kasih, salam moralitas.